Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, paku yang dicabut dari dinding akan meninggalkan bekas di dinding tersebut. Demikian pula anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual, kekerasan, hidup dalam kondisi yang tidak ideal, anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal, mengakibatkan sang anak cenderung akan bertumbuh dalam kesendirian yang menghadapkannya pada berbagai macam resiko dan kematangan pribadinya terhambat. Menghadapi situasi semacam ini, gereja harus sungguh-sungguh memiliki perhatian, memberikan penghiburan dan penerimaan tanpa membebani mereka dengan serangkaian aturan yang membuat mereka justru merasa dihakimi dan ditinggalkan. Gereja harus membawa kemurahan hati Allah, menawarkan rahmat kesembuhan dan terang Injil. Salam sukacita.